bersama Simon Channel. Di hari ini Simon Channel akan mereview Daihatsu Terios tipe X AT IDS tahun 2021 warna Scarlet Red Metallic. Bantu subscribe, like, komen, dan share-nya. Untuk Terios kali ini ada improvement dari Daihatsu. Ada yang baru nih dari Terios, improvement-improvement-nya. Oke, simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Tabi pun, warga Provinsi Lampung. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan lancar. Pada video kali ini, saya akan mereview Daihatsu Terios tipe X AT Deluxe IDS 2021 yang terbaru dari Daihatsu ya. Ini improvement dari Daihatsu. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini dan tekan tombol subscribe-nya. Dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar Daihatsu Terios. Ini coba kita hidupkan lampu-lampunya ya untuk Daihatsu Terios. Oke, kita hidupkan. Ini untuk Terios ya, tipe X ya. Lampunya sudah new LED headlamp ya. Seperti ini lampunya sudah LED terang ya, hemat energi, tipenya modern ya. Ini spionnya sudah lampu. Ini lampu depannya ya, seperti ini. Seperti ini lampu-lampunya, kita hidupkan. Untuk tipe Terios yang tipe X Deluxe ini, ya ini ada improvement ya dari Daihatsu yang disematkan. Ini ada Eco Idle ya, yang berfungsi untuk mematikan mesin agar mati secara otomatis ketika kendaraan berhenti saat macet ya, ataupun saat lampu merah, yang bertujuan ini untuk menghemat bahan bakar dan mengurangi tingkat emisi gas buang. Ini untuk teknologinya ditambahkan lagi VSC ya, Vehicle Stability Control ya, dimana lebih aman saat bermanuver di tikungan dalam kondisi jalan licin ya. Vehicle Stability Control atau VSC ya. Jadi ada dua improvement ini untuk Terios tipe X ya. Kita buka kap mesin ya. Sini. Untuk mesinnya sendiri ini menggunakan tipe 2NR FE DUHC Dual VVT-i. Ya, dengan mesin 1500 cc. Ini seperti ini. VVT-i ya, Dual VVT-i. Seperti ini untuk bagian mesin-mesinnya, air radiator ya. Buat pengisian air radiator, ABS, BD-nya. Ini untuk air wipernya ya, nomor rangka di sini ya. Untuk Terios. Seperti ini ya bagian mesinnya. Ini lampunya LED ya, seperti ini. Ini belum pakai lampu kabut untuk Terios X ya. Ini untuk RAM-nya masih warna hitam ya. Terus dia letakkan plat nomor ya. Black piano RAM-nya ya. Seperti ini untuk lampu-lampunya ya. Oke.
Ini untuk ban peleknya ya, sudah alloy, ring 16 ya. Lubang bautnya 5 ya. Ini alloy R16 215/65 R16 ya. Spionnya ya, sudah ada lampu ya, covernya ya. Untuk mobil ini wiper ya, depan. Sudah tersedia kaca film si PF1. Palang air ya, dari depan, tengah, sampai belakang ya, Terios ya. Seperti ini, kaca filmnya sudah ada ya. Kita buka bagian dalam. Oke, ini kuncinya. Masih manual seperti ini ya, plus remote ya, sudah. Ini untuk pintu-pintunya, door armrestnya ada, power window, electric mirror ya, cup holder, door pocket ya, speaker, seperti ini untuk Teriosnya ya, ini setirnya seperti ini terdapat airbag ya di setirnya ya, ini kita perhatikan. Oke, kita cek nih speedometernya ya. Ini AC-AC-nya ya. Seperti ini. Nah, di sini ini power window ya. Elektrik ya, spionnya. Nah, ini VSC-nya ya, Vehicle Stability Control-nya ya. Bila dihidupkan, dia posisinya mati kalau lampunya hidup di speedometernya. Tapi kalau kita di speedometernya mati, berarti dia on ya, hidup ya. Oke. Ini di sampingnya eco ya, eco idle ya. Nah ini, kita aktifkan. Kalau diaktifkan, dia tidak hidup ya. On ya, posisi ya. Ini untuk improvement untuk Terios tipe X ya. Speedometer seperti ini ya layoutnya. Untuk Terios ini tipe X AT Deluxe ya, IDS, harga per September 2021. Ini OTR Lampung ini dengan harga Rp224.350.000. Saya ulangin, dengan harga OTR-nya Rp224.350.000. Ini masih dapat ya potongan PPNBM 100% ya, diperpanjang. Ini belum termasuk diskon dan cashback ya. Oke, dilanjut, ini untuk AC digital ya. Transmisi matic ya. Seperti ini transmisinya, terdapat power outlet. Sudah ada head unitnya seperti ini. Sudah terdapat kamera mundur ya, kita tes seperti ini. Lampu hazardnya ada ya. Seperti ini ya, tersedia Bluetooth ya, radio, USB ya. Seperti ini head unitnya, lampu hazardnya. Ini dashboardnya seperti ini. Oke, airbag ya, bagian penumpang depan. Layoutnya seperti ini. Terdapat konsol dock ya, seperti ini. Untuk Terios X Deluxe ini sudah dapat headrestnya. Jok bagian depan ya. Side visornya sun visor ya. Lampu baca, sun visor. Safety bell ya. Seperti ini, terdapat APAR ya tadi ya. Standarnya AC double blower seperti ini, layout dari Terios ya. Untuk panjang mobil ini 4,435 meter ya. Untuk lebar mobil ini 1,695 meter ya. Untuk tinggi mobil ini cukup tinggi 1,705 meter ya. Tampilannya seperti ini.
Blackout pilar ya, ini terdapat krom-krom di samping kaca ya, kanan kirinya sudah terdapat ya. Pintu tengahnya seperti ini ya. Oke, kita buka seperti ini cup holdernya, door bokep ya, door armrest. Seperti ini speaker ya, dapat speaker tengahnya. Ini jok-jok bagian tengah ya. Kita masuk ya. Ini AC double blowernya. Oke. Seperti ini bagian dalamnya ya. Dapat cup holder ya. Bagian tengah ya, console box-nya. Layout bagian depannya seperti ini. Oke, kita keluar kembali. Oke, untuk tangki bahan bakar terletak di sini ya, sebelah kanan ya tadi. Di sini ya, untuk bukanya di samping jok tadi. Ini 45 liter ya, untuk BBM-nya ya. Tenaga maksimum 104 horsepower per 6000 RPM ya. Ini antena sak-nya ya. Torsi maksimum 13,9 Newton per 4200 RPM. Di bagian belakang ya terdapat spoiler. Lampu remnya seperti ini ya. Stopnya LED. Terios Deluxe ya. Ini terdapat sensor parkirnya tipe X, emblemnya dual VTI ya. Dapat kruman di bumper belakangnya ya, sensor parkir. Di sini terdapat cargo net ya. Ini cargo netnya. Oke, bagian belakangnya seperti ini. Ini layoutnya seperti ini ya. Bagian belakang 7 seater ya, 7 penumpang. Oke, seperti ini bagian belakangnya. Terdapat muffler Carter ya. Ini ban serepnya di sini sudah ada ininya ya, penutupnya. Untuk Terios ini penggerak belakang ya. Pakai gardan jadi lebih mantap untuk mobil Terios ini. Ini SUV ya masuknya ya untuk Terios. Kita buka pintunya bagian tengah sebelah kiri ya. Cup holder, door bokep, door armrest-nya. Oke, speaker ya. Ini untuk lock-nya ya. Oke, ini bangku tengah. Safety belt sudah ada. Headrest-nya. Yang si double blower-nya ya. Untuk plafonnya krim ya. Untuk Terios ini kita blackout pilarnya. Seperti ini tampilannya. Pintu bagian depan seperti ini, bahannya hitam ya, door armrest-nya krim. Oke, cup holder, door bokep ya, speaker ada tadi di depan. Ini jok depan, terdapat safety belt ya seperti ini. Oke, terima kasih ya sudah menonton, bantu like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.